Guys, kembali lagi di channel Marina Gaming. Jadi kali ini saya akan ngasih tahu 3 kunci-kunci untuk menguasai track kabel Fanny. Yang intinya seperti ini. Ini melakukan hal ini. Tentu saja ya, agar tidak dibilangin darat. Ya. Kalau dikatakan ini tidak ingin dikatakan darat, intinya video ini sampai selesai dan kalian jamin gak bakalan dikatain darat lagi cuy. Oke, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Nah, kunci pertama, perhatikan map. Nah, map sangat penting para player kami karena map adalah untuk kita melihat hal-hal tembok-tembok ya, agar kita itu bisa lebih mudah untuk melakukan yang pertama, perhatikan map yang ini, nah, yang dilingkari warna hijau. Nah, itulah yang kita perlukan agar kalian bisa melakukan hal ini. Dan juga bisa melakukan seperti ini. Pertama latihan 2 kabel. Nah, kayak gini 2 kabel. Pertama latihan 2 kabel sangat penting para untuk player pemula. Karena player pemula itu harus menguasai track kabel player pemula Fanny. Kabelnya itu harus tepat pas melempari kabel agar lebih mudah untuk menjamin kita bisa freestyle dengan cepat. Oke, langsung saja kita ke sini. Nah, perbanyak sembunyi. Dengan sembunyi adalah untuk mempermudah kita ketika kita berada di dalam eliminasi lain. Jangan mudah emosi. Kalau emosi kita itu bakalan lebih mudah untuk kalah. Emosi adalah membuat kita itu gak teratur ya. Semuanya itu gak teratur. Nah, kabel kita dalam bentuk emosi ini bakalan teratur. Dalam bentuk tidak emosi bakalan lebih nyaman mengendalikan kabel. Tentu saja kita coba melakukan seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan persamaan. Lihat, ini dengan tanpa emosi. Kalau dengan emosi lain, emosi akan membuat kita itu lebih mudah untuk kalah. Ini tanpa emosi. Nah, kalau emosi akan kayak gini. Oke, harus belajar freestyle kabel di tengah-tengah. Karena kabel di tengah-tengah akan membantu kita untuk melakukan hal ini. Tidak emosi. Combo skill ulti plus skill
satu dengan mudah untuk kita melakukan kemenangan. Jika tidak emosi, emosi membuat kita gagal. Karena emosi kita itu bakalan mudah terpengaruh seperti ini. Nah, jadi kita itu bakal mudah sekali untuk kalah tanpa emosi. Sekarang kita aktifkan sama-sama mode tanpa cooldown. Aduh, mode level maksimal ini udah sama, ini sama. Sekarang kita bakalan pas item ya, biar nggak ada item di mana. Oke, langsung saja kita ke sini. Kita bakalan ke sini. Di sini saya akan menambahkan bot, beberapa bot untuk tutorial. Saya akan menambahkan bot di sini juga. Nah, saya akan menyusun beberapa bot agar kalian bisa lebih mengerti. Nah, saya juga akan meletakkan bot di sini. Dan juga sabarnya harus untuk main. Ini ada combo. Saya ingin combo sih. Combo kami lawan ini tentang ini ya. Oke guys, ya mantap ini. Jadi ini kayaknya ini juga kepadaran juga sih. Bikin siap. Oke, di sini kita akan dari tembok ini ke tembok ini juga. Oke, kita bakalan ambil itu. Nah, caranya gini. Kena tembok itu juga tuh. Begini. Agar bisa tepat. Oke, lihat. Jadi saya itu kayak gini ya, combo satu plus satu satu. Nah, gini. Jadi saya itu kayak gini, bilang mereka, bilang mereka semua. Guys, nah sekarang kita bakalan yang di situ. Ini nah, sini bakalan agak sedikit sulit. Soalnya kita dari kelomang, dari sini lah. Nungguin Laila ngambil kelomang. Nah, caranya gini.
ini juga kan auto langsung kabur. Jadi biar langsung cepat. Enggak pakai lama kalau misalnya di dari sini kan start. Kalau kalian ke sini. Nah, jadi kalian bisa langsung ke tombol selamanya, langsung kalian tinggal ke auto klik-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 klik. Terus kalian tentu langsung bisa ya. Nah, kalian bisa kalian tentu terbanyak dilakukan hal-hal ini. Lalu lebih mudah jika kalian lakukan. Nah, lanjut di sini sekarang. Kalian itu dari sini. Nah, kalian langsung ke sini. Nah, dan kalian langsung saja super besar plus ulti. Nah, kalau ada tebal sih gak apa. Kalau ada tebal, kalau ada tebal jangan. Kalau ada lagi tebal, jangan aneh. Aduh, sih. Yes, dia guys. Sabarnya guys, berani-berani dia. Merobos cuy. Dia merobos talit kita. Aduh, lihat guys, sabarnya. Dia ingin menurut kekarungan sebenarnya. Ayo. Ya guys, lihat kekarungan dia guys. Oke, jadi kita bakalan ini. Dengan ingin melihat kekuatan Fanny gue. Fanny darat gue. Jadi kita ingin melihat kekuatan Fanny super darat cuy. Nampang gitu ya. Terima nonton Fanny darat cuy. Jadi orang dulu itu juga bakalan kalah. Fanny darat. Lihat ya. Jangan bekal, jangan. Kalian ini gue aja. Nah guys, jadi sekarang kita bakalan lanjut ke sini. Lanjut ke tunggu. Lanjut tunggu. Lihat. Semakin kita lihat, semakin kita akan menyalakan ini. Lama. Tunggu lama. Oke guys, lihat. Lebih mudah ya. Kita menangkal aja kroyok kita dengan terburu-buru. Maka si Fanny ini akan lebih menggila guys. Jika mendapatkan item ini cuy, maka Fanny akan lebih menggila karena itemnya. Oke, lihat, dia menggila banget Fanny. Jika menggunakan itu, kalau menggunakan Fanny akan menggila. Ini dikasih lu kesempatan kedua karena kesiannya. Lu kesempatan kedua. Nah, tapi kalau sekali lagi lagi ini gak sekali lagi ini gak datang. Nah, ini aja kancur kita, ini bakal ngancurin aja ini aku gak tahu pertarungan sebenarnya begitu guys. Melihat pertarungan sebenarnya kami tidak menginginkan kami berkata kalau tidak menginginkan pertarungan itu terserahkan konyol ini. Ini sangat konyol kata kami, terserahkan konyol ya cuy. Nah, jadi kalau kalian ingin melakukan 3 kunci kabel tadi, saya sudah tahu ya kuncinya ya. Perhatikan map, mudah untuk jangan termudah terbawa emosi membuat kita lebih mudah untuk salah. Ini yang membuat kita sebutan darat ya. Nah, darat kalian tahu lah darat ya, orang gak kenal kami darat artinya. Ini lah kalian tahu darat, karena semoga saja kita ini bukanlah hero-hero darat sih. Lihat cuy, saja kita bukan darat. Kita bakalan ngecohin dia di sini. Dan risikal di sini. Membuat dia itu ingin muda. Oke guys. Oke guys.
Kalian bisa buktikan siapa yang lebih hebat, guys. Sabar atau kami, guys, kalau kalian. Nah, silakan komen pendapat kalian di kolom komentar agar kalian supaya saya bisa tahu apakah tutorial saya ini bermanfaat atau tidak. Bermanfaat, kalian tinggal komen saja. Oke, guys, sekian dari video saya dan jumpa lagi untuk di video berikutnya, guys. Good day, guys. Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan subscribe.